Entrando. Bencana banjir lahar dingin serta tanah longsor yang menghantam Agam, Tanah Datar, serta Pariaman, Sumatera Barat menorehkan duka. Betapa tidak, hingga hari ini tercatat sekitar 43 orang tewas serta puluhan luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat ini terjadi karena adanya anomali belokan angin yang memusat atau konvergensi di wilayah Sumatera Barat, menjadi penyebab terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Sumatera Barat pada Sabtu 11 Mei lalu. Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suwaidi Ahadi, memaparkan hasil pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sejak Rabu 8 Mei, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya peringatan dini cuaca 3 hari. Selain itu, adanya endapan material hasil erupsi Marapi yang tersapu karena intensitas hujan yang tinggi memicu terjadinya banjir lahar hujan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi ini diprediksi masih akan terjadi di Sumatera Barat hingga 22 Mei mendatang. Jadi kami BMKG Sumatera Barat sejak tanggal 9 Mei sampai dengan saat ini selalu berkoordinasi dengan stakeholder kami, yaitu BBD, Basarnas, serta kelompok resiko penanggulangan resiko bencana. Jadi alhamdulillah respon-respon itu direspon oleh pemerintah daerah setempat, tapi memang kondisi alam yang sangat saat ini sangat ekstrim, jadi terjadilah bencana banjir dan longsor, ya. Yeah. Pencarian korban di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Pariaman masih terus dilakukan. Karena itu, BMKG menghimbau petugas SAR gabungan yang melakukan pencarian korban hilang untuk memperhatikan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG sebagai langkah antisipasi terjadinya terjangan banjir yang dapat datang secara tiba-tiba. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One, mengabarkan. Ya, pemirsa, galodo atau banjir bandang kembali menerjang sejumlah wilayah di provinsi Sumatera Barat. Dan tentunya ada lebih dari 40 korban jiwa, pemirsa, yang kemudian menjadi korban dari peristiwa ataupun bencana ini. Apa yang kemudian menyebabkan bencana ini terjadi sporadis dan seperti apa mitigasi bencana yang diperlukan? Kami akan mengajak Anda membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Pak Surono, ahli mitigasi bencana geologi, dan juga ada Pak Ilham Wahad, Kabit Rehab dan Rekon BPBD Sumatera Barat. Selamat malam Pak Surono, Pak Ilham. Selamat malam Mbak Gen, selamat malam para pemirsa TV yang saya hormati. Ya. Sebelum kita membahas mengenai bencana ini secara lebih lanjut, pemirsa, kami hadirkan dulu, pemirsa, untuk Anda informasi visual mengenai lokasi yang terdampak dari banjir lahar dingin dan juga banjir bandang di wilayah Sumatera Barat untuk Anda. Ya, inilah pemirsa, kami hadirkan informasinya untuk Anda. Inilah lokasi terdampak banjir bandang di Sumatera Barat yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Di Kabupaten Agam ada 6 kecamatan yang terdampak, mulai dari Kecamatan Canduang, Sungai Pua, Kecamatan Empat Koto, Ampek Angkek, Malalak, dan juga Palembayang.
Selain Kabupaten Agam, pemirsa, banjir bandang ini juga melanda atau terjadi di wilayah lain. Informasinya ada 3 kabupaten lainnya. Selain Kabupaten Agam, ada juga Kabupaten Tanah Datar, yaitu Kecamatan Ekskoto, Kecamatan Batipu, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, dan juga Kecamatan Tungai Tarap. Kabupaten lain yang juga terdampak akibat banjir bandang yang terjadi pada Sabtu lalu ini, pemirsa, ada di Kota Padang Panjang, yaitu Kecamatan Padang Panjang, kemudian Sitinjau Lawik. Ya, itulah tadi kira-kira gambaran dari lokasi yang terdampak galodo ataupun banjir bandang di wilayah Sumatera Barat. Pak Surono, apa sebenarnya yang tengah terjadi? Apa penyebab dari banjir lahar dingin ataupun banjir bandang ini begitu sporadis, Pak Surono? Banjir lahar hujan utamanya adalah dampak daripada letusan Marapi yang telah terjadi awal tahun 2024, di mana beberapa korban jiwa di sekitar puncak ke Marapi itu, ya kan, materialnya masih menumpuk banyak di sana, Mbak Geni. Jadi pada saat terjadi hujan lebat, maka material letusan gunung api itu terbawa air hujan masuk ke sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi. Maka itu terjadi banjir lahar hujan. Perlu diingat bahwa Gunung Marapi itu sangat curam ya, karena bentuknya strato, maka jalannya itu sangat cepat sekali, di mana air hujan bercampur dengan material vulkanik itu seperti semen encer sedikit lah, ya kan? Sehingga apapun yang diterjang, dia akan mengerus dasar sungai, dia akan mengerus tebing sungai, bahkan batu, gelondongan kayu dan sebagainya bisa terbawa, dan itu bisa menjadi peluru yang sangat membahayakan bagi makhluk atau bagi kehidupan gitu ya. Di samping itu, Sumatera Barat ini kan bencananya komplit ya. Longsornya ada, gempa darat ada, gempa laut ada, tsunami ada, letusan gunung api ada, ya kan? Jadi seperti laboratorium alam ke bencana geologi, ya kan? Jadi longsor ada, gempa darat ada, gempa laut yang bisa diikutin tsunami, letusan gunung api, ya kan? Bisa terjadi banjir bandang, longsor yang diikuti oleh aliran bahan rombakan atau biasa disebut banjir bandang di Sumatera Barat disebut galodo. Jadi yang aliran lahar hujan melalui sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi itu adalah campuran material letusan yang kemarin awal tahun 2024 terjadi letusan, kemudian terbawa hujan sekarang yang cukup lebat sehingga berkembang menjadi banjir lahar hujan. Dan ini pasti akan terjadi lagi, apalagi sekarang kemungkinan masih ada hujan lagi di sana, ya kan? Dan longsor banjir bandang adalah hal yang memang biasa terjadi di Sumatera Barat karena memang daerahnya rawan longsor. Begitu, Mbak. Baik, itu dari Pak Surono. Nah, kita juga ingin tahu bagaimana kondisi terkini di lapangan lewat Pak Ilham. Pak Ilham, sampai detik ini, Pak, bagaimana kondisi di lapangan dengan banjir lahar hujan atau banjir bandang yang terjadi di setidaknya tercatat ada 4 kabupaten ya? Baik, Pak Ilham. Silakan, Pak Ilham. Jadi, ya baik, untuk kondisi lapangan saat ini, tim masih terfokus pada upaya pencarian dan penyelamatan terhadap korban yang hilang. Kemudian kita juga berupaya untuk pemulihan sarana prasarana vital seperti akses jalan, kemudian listrik, jembatan, dan sarana vital lainnya. Demikian. Oke, mungkin kami ingin mengkonfirmasi kembali, Pak. Sampai saat ini sudah ada berapa datanya jumlah korban jiwa akibat bencana ini, Pak? Dan juga masih berapa banyak yang diduga masih hilang? Baik, sampai data sore tadi korban yang sudah ditemukan sebanyak 44 jenazah ya. Sementara yang masih dicari sekitar 15 lagi. Dari 44 ini dapat kami rincikan, di Agam ada 19 orang, kemudian Tanah Datar ada 19, kemudian ada 2 di Padang Panjang,
Kemudian dari dampak longsor jalan lintas Padang Solok yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kemudian tadi juga ditemukan hanyut di kawasan Padang Pariaman 3 orang. Demikian. Oke, baik. Nanti kita tentu masih ingin membahas mengenai apa-apa saja kemudian yang perlu diperhatikan oleh warga dan tentunya mitigasi seperti apa yang harus dilakukan dengan potensi bencana yang tadi disampaikan oleh Pak Surono masih perlu diwaspadai. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Surono dan juga Pak Ilham, kami ajak Anda untuk kembali melihat data terkini dari korban banjir lahar hujan maupun juga banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatera Barat pada Sabtu lalu pemirsa. Kami hadirkan untuk Anda total korban jiwa dari banjir lahar dingin maupun juga banjir bandang di wilayah Sumatera Barat. Ini tadi diperbarui oleh Pak Ilham, ada 44 korban jiwa dan juga diinformasikan terdata masih ada 15 orang dalam upaya pencarian tim gabungan di sana. Anda untuk melihatnya bersama dengan rekan kami Kurnia Amal di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat malam Kurnia Amal, bagaimana saat ini kondisi dari para korban yang terdampak akibat banjir lahar dingin dan juga saat ini ada di pengungsian? Baik Kenana dan juga pemirsa TV One, betul sekali saat ini ada kurang lebih sekitar 93 warga atau sekitar 24 kepala keluarga yang mengungsi di tempat saya mengabarkan di SD 08 Kubang Duo Koto Panjang, Canduang, Agam, Sumatera Barat. Adapun pemirsa di tempat saya mengabarkan ini meskipun dalam kondisi berduka dan juga kehilangan, bukan hanya kehilangan harta benda namun juga kehilangan sanak saudara, namun kehangatan dan juga rasa empati ini sangat saya rasakan di pengungsian di tempat saya mengabarkan saat ini. Bantuan terus mengalir baik dari pemerintah, sukarelawan dan juga perusahaan swasta, dan saat ini memang aktivitas di tempat saya mengabarkan di SD 08 Kubang Duo Koto ini, para pengungsi atau korban ini sedang melakukan makan malam, dan
tadi juga saya pantau di lokasi pengungsian ini juga ada berbagai macam fasilitas seperti fasilitas MCK, fasilitas istirahat, dan juga tadi terpantau ada fasilitas kesehatan. Namun berdasarkan pantauan kami memang di sini belum ada fasilitas untuk trauma healing bagi anak-anak. Karena terpantau memang cukup banyak jumlah anak-anak yang berada di pengungsian di SD 08 Kubang Duo Koto Panjang Caduan Agam Sumatera Barat. Baik, untuk mengetahui seperti apa sebetulnya kondisi dan kejadian pada malam hari pasca banjir bandang tersebut, kita akan mewawancari salah satu korban terdampak. Ibu, permisi, sebelumnya saya turut berduka dengan apa yang telah terjadi, Bu. Mungkin boleh sedikit diceritakan, Bu, terkait kejadian malam itu seperti apa, dan bisa diceritakan mungkin, Bu. Waktu malam itu ibu mau tidur. Jadi anak ibu nelpon, "Ma, udah tidur, Ma?" "Belum." "Kenapa?" "Ma, hujan lagi deras, Ma. Air besar di atas." Bilang anak ibu kan. "Ayalah." Ditelepon sama anak satu lagi. "Oh, Al, tidur. Jangan tidur, Al. Hari udah malam. Oh, air besar." Nah, tuh bangunlah ibu sama anak-anak. Tuh terus keluar. Tengok orang udah berlarian di depan kan. Langsung keluar. Pas baru keluar, air udah masuk, udah nyampe ke laman. Tuh lari ke belakang rumah, ke sawah-sawah sama anak-anak, anak dua, ibu sama bapaknya. Nah, lari ke sana, hujan-hujan lagi, hujan lebat, guyur semua. Gak bisa apa-apa, yang keluar ya cuman berempat aja yang bisa keluar. Lalu kondisi rumah ibu seperti apa, Bu? Apakah rusak parah atau? Rusak parah, gak layak unyi. Gak bisa diunyi, cuman di dinding, enggak, kalau tinggal penasih enggak, yang ke depan masih utuh. Cuman pintu enggak ada semua lagi, yang di belakang jebol, dapur hancur, dapur habis dihantam, enggak ada lagi, isi rumah habis, laptop anak habis, kebutuhan anak-anak sekolah habis semua, perabotan habis, semuanya enggak ada, pakaian enggak ada, semua kasur enggak ada lagi, enggak ada yang bisa dipakai. Bu, ini kira-kira ada yang dibutuhkan nggak, Bu, atau pesan-pesan untuk pemerintah, kira-kira apa yang dibutuhkan ibu saat ini bersama keluarga di pengungsian ini? Kalau saat ini yang butuh ya cuman pakaian, selimut, makanan. Untuk saat sekarang kan, cuman itu yang ibu butuhkan, makanan, pakaian buat anak-anak kan. Cuma ya permintaan ibu kalau bisa bantulah sama pemerintah untuk anak ibu ini. Anak ibu kuliah, udah semester 8 udah nyusun, laptopnya habis, hancur, gak ada lagi, HP pun gak ada. Jadi hasil mata kuliahnya dalam itu semua, Pak. Nah, itu yang bisa, kalau bisa bantulah anak yang kuliah nih, kalau bisa laptop lah, Pak. Yang butuh bana, kalau HP butuh nggak butuh lah, Pak. Kalau udah laptop kan udah bisa. Kalau HP nanti, kalau HP yang diminta semua orang minta HP kan, orang butuh itu semua, anak-anak pun butuh, ibu-ibu butuh. Kalau ibu yang paling utama yo laptop itulah. Kalau bisa yo bantulah bangunan. Nah, permintaan ibu cuma itu. Kalau bisa minta ibu bantu bangunan. Yang diutamakan yo laptop. Ibu, berarti ibu ini malam pertama tinggal di pengungsian ini atau seperti apa, Bu? Ini baru malam pertama ibu sini. Sebelumnya tadi malam di rumah mantu, rumah anak. Baru pertama ini ibu di pengungsian. Baru dapat ini bantuan, cuman selimut ini yang dapat baru, cuman sama nasi itu yang dapat. Cuman kalau yang kemarin ibu nggak dikasih, nggak apa, lantaran ibu nggak kesini kan. Nah, cuman kalau bantuan ibu nggak ngomel, dapat nggak dapat ibu nggak ngomel. Nah, ya. Oke, cuman terima kasih banyak ibu. Kalau bisa yo laptop itulah yang mohon sangat. Terima kasih ibu atas waktunya. Ya, kami turut prihatin atas bencana yang menimpa ibu ya. Iya. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan warga yang terdampak di wilayah Agam Sumatera Barat. Nah, demikian laporan saya langsung dari pengungsian di wilayah Kabupaten Agam Sumatera Barat. Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Terima kasih Kurnia Amal mengabarkan dari Kabupaten Agam. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan di sana.
Dan kita kembali berbincang dengan Pak Surono dan juga Pak Ilham. Pak Surono, kalau tadi juga sudah disampaikan sebelumnya bahwa banjir lahar dingin atau banjir lahar hujan ini masih ada potensi untuk kembali terjadi begitu ya Pak Surono. Lalu apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, warga ataupun juga pihak-pihak terkait untuk kemudian meminimalisir resiko yang ada? Paling mudah secara visual bagiannya. Masyarakat bisa melihat misalnya ada hujan lebat di atas puncak Gunung Merapi. Kemudian air yang tadinya jernih tiba-tiba menjadi keruh atau tidak harus menunggu itu, ya, cepat menyingkir menjauh dari bantaran sungai. Karena material letusan Gunung Merapi yang kemarin meletus cukup besar itu masih, saya kira masih ada, ya. Dan kemungkinan akan bertambah terus karena Merapi ini sering sekali meletus, walaupun mungkin ukurannya kecil sampai sedang, tidak seperti waktu terjadi korban ini, ya kan? Nah, misalnya saya punya otoritas, maka saya akan meminta kepada Prof. Rita, Kepala BMKG, untuk memberikan special case ya dalam waktu beberapa bulan ini, prediksi yang rinci di atas Gunung Merapi. Karena saya khawatir ini material masih ada dan jalan ini cukup mulus seperti jalan tol, ya kan? Begitu material vulkanik tergerus air hujan, ini dengan mudah meluncur karena jalan ini sudah dibuat sekarang ini, ya kan? Kemudian saya minta juga ke PVMBG pasang seismometer di semua sungai yang berhulu di puncak Merapi agar getaran lahar hujan pada saat dia mulai terbentuk itu diketahui secara dini. Dan ketiga, kepada BPBD tentunya ya, masyarakat yang kena sekarang pemukimannya karena lahar hujan, ya kan, aliran lahar hujan, sudah tidak ada pilihan lain, harus direlokasi. Karena pasti akan kena lagi di kelak kemudian hari. Kalau dia sudah lewat situ, maka dia akan sering lewat situ. Seperti yang terjadi di Semeru, ya, Besuk Kobokan, Besuk Sat, Besuk Bang, dan sebagainya. Dia akan kena. Karena sungai yang berhulu di Gunung Merapi itu, yang membuat adalah lahar hujan. Itu adalah jalan dia, ya kan? Jalan si lahar hujan, suatu saat dia akan pakai, dan pasti akan pakai, hanya kita tidak tahu kapan dia akan pakai. Lebih baik kita yang mengalah, ya kan? Jangan terlalu dekat. Karena begitu lahar hujan ini melampaui situ dengan kecepatan tinggi, dia bisa membawa apa saja, termasuk batu besar juga. Karena ini kental ya. Dan batu besar, bongkah, kemudian kayu, ukuran kecil besar, itu bisa menjadi peluru yang sangat berbahaya bagi infrastruktur, bagi lingkungan, dan bagi kehidupan. Begitu Mbak. Oke. Pak Ilham, lalu dengan kondisi, karakteristik, dan juga potensi bencana yang tentu kita harapkan ini tidak terjadi, tapi perlu diwaspadai tadi seperti disampaikan oleh Pak Surono. Lalu apa yang sudah disusun atau mungkin skema seperti apa, termasuk juga masa tanggap darurat yang kemudian ini mulai dipikirkan untuk sama-sama bisa menjamin utamanya keselamatan dari warga yang ada di sekitar dari wilayah-wilayah yang mungkin terdampak bencana? Saat ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam serta telah menetapkan status tanggap darurat bencana untuk 14 hari ke depan. Tentu dalam status ini upaya yang harus segera kita lakukan pertama adalah fokus pada pencarian dan penyelamatan terhadap korban. Kemudian memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi serta perlindungan terhadap masyarakat rentan. Terkait dengan kesiapsiagaan, karena memang masih terdapat potensi banjir bandang dengan sesuai dengan informasi dari BMKG juga, masih ada potensi curah hujan sedang sampai lebat di lokasi, terutama di daerah pegunungan, di daerah Merapi. Tentu ini akan berdampak kalau intensitas curah hujan tinggi, bisa akan terjadi lagi banjir lahar dingin ini. Tentu kita berharap pada masyarakat, terutama yang bermukim di daerah aliran sungai yang berhulu di Merapi, lebih meningkatkan kewaspadaan. Kemudian kalau terjadi curah hujan yang cukup lebat
kita harapkan masyarakat agar mengungsi ke tempat yang lebih aman. Demikian. Oke, Pak Surono, lalu kalau kemudian kita melihat aktivitas dari Gunung Marapi yang aktif, kemudian masih juga berpotensi adanya erupsi dan juga karakteristik kebencanaan ataupun potensi bencana lain yang kemudian masih bisa saja terjadi. Apa Pak Surono yang bisa disampaikan sehingga menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait dan juga bagi warga tentunya? Sebetulnya letusan gunung api itu bisa menimbulkan collateral hazard ya. Bisa letusannya sendiri itu membahayakan, dan itu terbukti awal tahun ini ya, beberapa mungkin 20 orang lebih korban jiwa karena mereka terlalu dekat dengan Gunung Marapi. Ya kan, jangan, sebenarnya daerah bahayanya jangan masuk dalam radius 3 km dari puncak Marapi. Itu bahaya utamanya ya. Tapi bahaya sekundernya adalah karena materialnya terlalu banyak ya kan. Di atas, di mana Marapi itu sedang membangun tubuhnya, dia harus sering meletus supaya Marapi itu menjadi tinggi dan besar. Ya, materialnya itu adalah material yang lepas. Manakala ada hujan lebat di atas, ya kan, maka air hujan ini bercampur dengan material vulkanik ini turun mengikuti lereng, masuk ke alur lembah, masuk ke sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi yang mereka bikin, ya kan, ribuan tahun yang lalu, gitu. Dia akan melewati itu terus, gitu kan? Ada orang maupun nggak ada orang, dia lewat situ terus. Dan ini berpotensi akan terjadi dan terjadi lagi. Karena Marapi ini akan terus meletus. Dan skala kecil, skala menengah, bahkan bisa skala besar, gitu ya. Maka dari itu, tolong perhatikan bantaran sungai yang berhulu di puncak Marapi. Dan masyarakat Arab hati-hati. Begitu melihat ke atas Marapi, ada hujan lebat, hati-hati. Baik. Semua sungai bisa berpotensi ancaman bahaya. Baik, itu tadi poin-poin tetap harus waspada dan diperhatikan sambil terus berdoa untuk penanggulangan dari korban bencana ini. Terima kasih Pak Surono, ahli mitigasi bencana geologi, dan juga Pak Ilham Wahad dari Kabitrehab dan Rekon BPBD Sumatera Barat sudah bergabung bersama kami malam hari ini atas informasi dan penjelasannya. Sehat selalu semuanya, terima kasih. Terima kasih. Bagian selamat tugas, sukses selalu.